Yang inilah kita ya Pak. Namanya Kitty. Ah, masuk, masuk, masuk. Jangan segan-segan. Rumah sendiri, bukan rumah siapa. Ah, masuk. Ah, ini mana? Iya Pak. Ah, boleh tahan juga. Lawa orangnya. Pandai kau jadi bini. Kalau bapaknya borek, anaknya rinti. Falsafah, falsafah. Darling, darling, marilah keluar. Sambut anak menantu kita. Mak! Anak sayang! Nasib baik Mina kahwin dengan Cik Bakar. Kalau tidak, kau nak kahwin anak. Baguslah. Mak senang juga. Jangan nangis nak. Osman, inilah anak saya, Mina. Itu anak you. Mampus. Yang kau pergi kahwin mak ni buat apa? Accident. Yang bapak pergi kahwin anak tu apa? Ni bukan accident, dah berlanggar dah. Dah hancur, lebur. Ambulans tak datang. Siti, nampaknya kita berempat ni dah jadi Golmar, dah jadi Karbata. You kahwin dengan I, pas. Tapi sekarang soalnya ni anak you tu pergi kahwin dengan bapak I. Itu tak jadi salah, Man. Semuanya jodoh. Lagipun, daripada segi hukum syarak, sah. Ini bukan pasal jodoh, bukan pasal hukum syarak. Soalnya ini, apa yang nak panggil dia tu, nak panggilkan ayah apa? You nak panggilkan orang tua tu apa? Apa yang you jadi susah? You suami I. Mina, anak I. Jadi? Mina, anak diri I. Yeah. Aku ni letak mana? Bijak sangat. Papa you, anak menantu I. Mampu eh, pak mertua you. Pak mertua you. Ya tak, ya juga. Alah, Mina Jara. Bapak, ni apa jadi pak? Mana aku tahu, otak naik buntu ni. Buntu, buntu. Pak, mari pak, saya ada satu idea pak. Apa idea, Man? Idea mana pun kau cari, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Idea ni untuk mengelakkan kekeliruan yang maha kalang kabut. Macam mana, macam mana? Gini, Pak. Bapak kahwin mak. Saya kahwin anak. Fair and square. Maksud kau nak? Jangan kau buat-buat tu. Mina, oh Mina, apa sah kau pergi kahwin dengan bapa mentua aku? Mak pun satu, mak pergi kahwin dengan anak tinggi saya itu, apa? Allah nanti itu saya dah bawa, Encik. Eh, Siti, apa kau buat di sini? Yang kau tu, dekat sini tu bapa. Kau kenal perempuan ni apa? Bolehkah saya tak kenal Encik? Dia tu janda saya. Ha? Janda saya. Habis Mina tu? Mina tu anak saya. Tapi sengaja saya sembunyikan. Patutlah Mina selalu tersasul panggil bapak. Kau pun satu. Kita di rumah ni dah kalang kabut, masuk kau sekaki lagi kalang kabut. Apa nak kalang kabut Encik? Saya boleh betulkan. Jangan susah. Betul. Macam engineer aja kau ni. Encik, Mina ni anak saya. Sekarang dia dah kahwin dengan Encik. Jadi Encik ni jadi menantu saya. Tentang CCT, dia janda saya. Kalau dia sudah kahwin dengan budak muda ni, tak salah Encik. Sebab budak muda ni tak ada kena-mengena dengan kita. Tak ada kena-mengena kepala otak kau. Budak muda ni anak aku. Anak Encik? Mampus. Lagi Golmar. Kalau lambat-lambat sangat, saya nak balik dululah. Mak, apa yang Mak buat di sini? Mak sekarang dah kahwin dengan Pak Bungkau tu. Kau kahwin dengan orang gaji aku? Yelah. Kalau awak boleh kahwin satu lagi, kenapa saya tak boleh kahwin lagi? Nak suruh saya bujang sampai mati? Encik, Encik kenal dengan bini saya ni? Lebih kenal, Abu. Cukup kenal. Man, ya, Pak. Kau tolong jaga aku, Man. Kenapa, Pak? Aku nak pengsan, eh. Hey, Abu.
Kau kawin jandaku. Oh, my son-in-law, you fall down. Oh, my father-in-law.